Hari Anti Narkoba Internasional atau HANI yang jatuh pada tanggal 12 Juli 2018 akan diselenggarakan di seluruh Indonesia termasuk Kepulauan Riau dan Batam khususnya. Dalam menyambut Hari Anti Narkoba Internasional, BNNP Kepri melaksanakan beberapa kegiatan dan mensosialisasikan tentang bahaya narkoba kepada seluruh masyarakat Kepri khususnya Kota Batam. Perhani kita sudah melakukan beberapa kegiatan. Ada kita lakukan kegiatan bakti sosial, kemudian kemarin juga kita laksanakan donor darah. Ya, donor darah di BNN, dan hari ini kampanye stop narkoba. Kemudian nanti juga kita akan melakukan kegiatan kampanye stop narkoba lainnya. Dalam menyambut Hari Anti Narkoba, BNNP Kepri banyak melakukan kegiatan, antara lainnya stop anti narkoba dan donor darah. Tujuan dari kegiatan kampanye untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat tentang bahaya narkoba dan ingin mengajak masyarakat dapat melawan bahaya narkoba. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau.